Lama sudah kita tidak bersama. Kini kita muncul sekali lagi di dalam suasana yang lebih mendebarkan. Setelah kita melalui debaran ini sejak uji bakat yang lalu, kini Akademi Fantasia musim keempat tampil sekali lagi. Hai, apa kabar? Assalamualaikum. Saya Azia Jinawi akan terus bersama anda untuk musim kali ini. Dan tentunya debaran yang anda telah laluinya turut dirasakan oleh kami dan juga saya sendiri. Debaran demi debaran kini akan muncullah 20 calon pelajar Akademi Fantasia yang sering kami tunjukkan kepada anda di nota prelude daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan semalam dalam debaran prelude Akademi Fantasia telah kami tampilkan kesemua 20 yang sememangnya berdebar untuk membuat persembahan. Apakah bentuk persembahan mereka pada malam inilah yang akan menjadi malam keramat menentukan 12 pelajar Akademi Fantasia, yang mana 10 daripada mereka akan menjadi pilihan juri profesional. Dan yang pasti 2 adalah hasil daripada undian anda. Buat pertama kalinya kami memperkenalkan AFPRE, yang mana anda boleh mengundi 2 daripada calon pelajar ini untuk dijadikan antara 12 pelajar Akademi Fantasia, seorang lelaki dan seorang wanita mengikut markah ataupun undian yang tertinggi. Dan yang pasti juga ada di rumah, tolong jangan hentikan menghantarkan undian anda dengan menaip AFPRE dan jarak nama calon pelajar itu dan hantarkan ke 32999 dan akan kita hentikan undian itu apabila tiba masanya nanti. Dan ketika itu tiada apa lagi yang boleh dilakukan dan mungkin anda akan menyaksikan pelajar ataupun calon pelajar kegemaran anda tersingkir. Dan 10 itu akan diadili oleh juri profesional. Biar saya perkenalkan juri profesional kita pada malam ini. Kita mulakan juri profesional kita pada malam ini. Tentunya kita mulakan bersama dengan Ramli Sarip, pengatur Akademi Fantasia musim keempat. Inilah dia debaran pertama kita dahulu. Apabila terjawab sudah, Abang Ramli Sarip akan bersama dengan Akademi Fantasia sebagai pengetua. Jadi apakah pula yang akan berlaku dalam Akademi Fantasia musim keempat ini? Akan memulakan sesinya esok hari Isnin. Dan juga saya ingin alu-alukan bekas pengetua Akademi Fantasia 2, Ramli MS. Terima kasih Ramli. Dua Ramli telah pun kita pertaruhkan sebagai pengetua. Dan kali ini, ini dia ketua program Melayu Astro, Rosina Aziz, selaku juri kita yang ketiga. Dan tentunya ketua pegawai operasi Maestro, Freddy Fernandez, yang juga merupakan bekas pengetua Akademi Fantasia yang pertama dan muka baru di Akademi Fantasia. Berikan tepukan untuk Ajay, guru persembahan vokal Akademi Fantasia yang keempat. Okey. Dan di belakang mereka, jika anda dapat saksikan, adalah antara tenaga-tenaga pengajar dan juga pakar-pakar dan juga penasihat-penasihat yang akan bersama dengan Akademi Fantasia 4. Debaran yang lagi anda rasakan ialah bagaimana agaknya kedudukan 20 calon pelajar ini. Semalam dalam debaran kita dah saksikan kedudukan dari tangga yang ke-20 hingga tangga yang pertama. Jadi ada 24 jam sejak semalam. Apakah yang berlaku pada carta kedudukan calon pelajar Akademi Fantasia hasil undian anda? Kita saksikan bermula dengan tangga yang ke-20. Di tangga yang ke-20 masih lagi Farhan di situ dengan 1% undi. Di tangga yang ke-19, Jeff dengan 1% undi.
Di tangga yang ke-18 dengan 2% undi Hazama. Di tangga yang ke-17 dengan 3% undi Tasha. Siapakah di tangga yang ke-16? Di tangga yang ke-16, Liz dengan 3% undi. Di tangga yang ke-15, 3% undi Lia. Di tangga yang ke-14, Lin dengan 3% undi juga. Di tangga yang ke-13, Zila dengan 3% undi. Diingatkan, seandainya tugasan mengundi ini sepenuhnya diserahkan kepada anda, bermula daripada tangga ke-12 ini, Haziq 3% undi mempunyai kedudukan. Tapi pada malam ini kita ada juri profesional yang akan membuat pemilihan. Jadi 10 pelajar akan dipilih oleh mereka. Dan 11 di tangga ke-11, Syaz dengan 4% undi. Di tangga yang ke-10, 4% undi Haida. Ini nampak perubahan daripada semalam. Haida rupanya naik ke tangga yang ke-10. Karen di tangga yang ke-9 dengan 4% undi. Velvet di tangga yang ke-8, 4% undi. Satu kejatuhan dalam kedudukan Velvet. Nora 7% undi. 5% undi di tangga yang ke-7. 6% undi Didi di tangga yang ke-6. Ini dia top 5. Top 5 calon pelajar Akademi Fantasia. Lotta 7% undi di tangga yang ke-5. Salima di tangga yang ke-4 dengan 10% undi. Amirul 11% undi di tangga yang ke-3, juga naik banyak kedudukannya daripada semalam. Faizal 12% undi di tangga yang ke-2. Dan juga Rich masih lagi mengekalkan di tangga yang pertama dengan 12% undi. Itu adalah kata anda. Apa pula kata juri profesional? Kita tidak tahu apa yang mereka saksikan, apa yang mereka telitikan akan hanya terjawab apabila selesai kesemua 20 calon pelajar Akademi Fantasia membuat persembahan. Anda semua dah bersedia belum? Ayo kita berikan semangat yang lebih kuat lagi pada calon pelajar Akademi Fantasia yang pertama ini. Anda dah bersedia belum? Bersama dengan calon pelajar kita. Cuba nyanyikan lagu calon. Sila nyanyikan lagu anda. Merdu lava syahdu, jiwa pun merindu, merakam rasa kalbu. Gemesiknya lagu, angin kota cahaya, bertiup berarak, kencang meredah maya, hanya untuk dia. Gak, biarkan aku sendiri. Sekarang ni dah boleh bawa lagu Mawi untuk pertandingan. Dah dulu Mawi nyanyi lagu Raihan. Di sinilah tempatnya ya. Betul. Wah, sekarang rambut nak jadi abang, abang pula jadi Mawi. Tak, pada curi rambut saya ni. Sibuk sangat tak sempat gunting rambut lah sekarang. Okeylah, Mawi. Mawi bagaimana agaknya Mawi setelah setahun Mawi berada di pentas yang sama ini. Kali ini Mawi kembali sebagai bekas ataupun masih lagi juara Akademi Fantasia yang ketiga. Dan jadi bintang pula. Dan meletup di peringkat Asia pula. Inilah dia Mawi yang kita lahirkan setahun yang lalu di pentas yang sama. Jadi Mawi, macam mana share sikit, berkongsi sikit pengalaman Mawi di belakang pentas sebelum Mawi dipanggil ni atau pentas dulu masa ya. Konsert prelude,
Macam mana Mawi punya perasaan masa itu? Masa tu rasa berdebar-debar sangat kan, sebab tak pernah nyanyi depan orang ramai. Jadi hari ini bila saya datang datang ke sini, saya teringat baliklah masa saya mula-mula dulu di konsert prelude tu kan. Macam dia orang kat belakang pun tengah berdoa-doa ni. Sama lah macam tahun lepas. Tapi Mawi sekarang banyak perubahan, Mawi. Ya, makin gemuk. Banyak lah perubahan. Tek Lalat pun dah tambah dua ni. Tapi yang pasti, apa pula Mawi ini yang sebenarnya, sebab Mawi pernah merasakan bagaimana tidak terpilih dalam konsert prelude. Bagaimana pula Mawi ingin pesan kepada calon-calun pelajar Kanwil Pantas yang musim keempat ni, seandainya mereka mengalami dan melalui nasib yang sama dengan Mawi? Okay. Saya harap diorang dapat terima segala keputusan malam ni dengan hati yang terbuka lah. Kalau ada rezeki diorang, tak ke mana kan. Dan satu lagi, saya harap dapat buat yang asyik terbaik je. Dapat buat yang the best lah malam ni. Buat yang terbalik. Tak nak buat yang terbaik, buat yang terbalik. Okeylah Mawi, terima kasih. Okay, dan lihatlah, musibah yang berlaku pada Mawi di konsert yang sama, rupanya satu rezeki yang besar buat Mawi kini. Inilah dia Mawi. Yang kemarin, kita kembali selepas ini. Terima kasih masih lagi secara langsung konsert Prelude Academy Fantasia yang keempat. Kita harus ingatkan kepada anda untuk terus menghantarkan undian anda. Okey, dengan menaip AFPRE, jarak, nama calon pelajar dan terus hantarkan ke 32999. Jangan tunggu sehingga selesai calon pelajar itu membuat persembahan. Anda dah boleh menghantarkan undian kerana takut nanti ada pula yang tidak dapat undian yang sebanyak rakan yang telah membuat persembahan. Okey, kita teruskan bersama dengan calon pelajar kita yang pertama. Calon pelajar ini berasal dari Kuala Lumpur, orang Taman Keramat. Anak ketiga dari empat adik beradik. Kalau kita dengar suaranya, takut-takut nanti ada penyanyi yang tak boleh cari makan. Kita bersama dengan calon pelajar yang pertama, Hazamah. Penari gurun pasti ternama, Zakia Zakia, terpesona aku melihatnya. Zakia Zakia, begitulah panggilan namanya. Semua yang melihat takkan dapat melupakannya. Lirikan mata goyang pinggul dan senyumannya. Sayang, hanya sepintas Zakia lalu menghilang. Kini hanya tinggal kenangan. Yang pinggul dan senyumannya.
Oke. Itu dia Hazama. Tapi jangan takut bang, abang Ram Disari, suara lu tetap unggul bang. Ni cakap dengan pengetua ni, lulu gua. Okeylah, itu dia kalau anda rasa Hazama adalah calon pelajar pilihan anda, type APRE jarak Hazama HAZAMA dan tekan ketik 2999. Dari Kuala Lumpur kita beralih kepada calon pelajar berasal dari Negeri Sembilan, berusia 24 tahun, hobi dia menyanyi, menari, masak. Merupakan part time model, part time berlakon, part time menyanyi. Ha, apa lagi yang part time? Kita bersama dengan Tasha. Selangit salam selamun mesra rinduku terpendam di persada hati. Walaupun jasad kita sering berjauhan, kasihku harum mewangi. Aku di sini dan engkau masih di sana. Bukannya untuk bertemu. Aku seumpama tersiksa dalam sangkar emas hati. Tapi jiwaku tak begitu terkurung di dalam sengkang penuh kepura. Itu dia Tasha. Terima kasih Tasha. Okey, seandainya anda rasa Tasha berhak masuk, dihantarkan undian anda dengan menaip APRE dan nama Atasha. Atasha pula. Tasha ke 32999. Lambatlah. Okey, saya pun heran kebanyakan daripada calon pelajar kali ini menyanyikan banyak lagu-lagu di zaman-zaman 70-an, 80-an dan yang ini. Buat pertama kalinya kita akan dengar lagu baru. Dan calon pelajar ini berusia 18 tahun. Kalau tengok mata dia, aduh, kalau dia gelak hilang. Pukul 3 tadi baru buka, dah malam dah tutup balik. Okeylah, inilah dia calonnya dari Kuching Sarawak, Amirul. Awal hingga akhirnya yang tak tentu.
karena ku tak selalu menghampirimu dan selalu oh, inikah yang ku terima. Kau berlalu tanpa suara oh, oh pandanganmu oh, pandangannya menembus si bayangan oh, yang ku terima. Engkau berlalu tanpa suara oh, oh, oh pandanganmu oh, oh pandangannya menembus si bayanganku untukku kena ku tak selalu menghampirimu dan selalu oh inikah yang ku terima. Engkau berlalu tanpa suara oh, oh pandanganmu oh pandangannya menembus si bayangan oh kau berlalu tanpa suara oh pandanganmu oh pandangannya menembus si bayanganku. Thank you. Ini dia Amirul, AFPR Ijara Amirul ke 32999. Ha tu dia dapat kita dengar lagu biru dari OAG. Dah kita dah moden-moden sampai ke zaman ni. Balik-balik inilah dia anda sedang menonton konsert Philip Henry Fantasia 60-an. Kita kembali dengan lagu-lagu lama. Kita bersama dengan calon ini. Yelah, calon ni memang suka nyanyi lagu ni. Apa taknya, tukang jahit, juru andam. Bila dah jadi tukang jahit dan juru andam rumah orang kahwin, dia package sekali menyanyi. Bawah kemah, 24 tahun usianya. Dan selalunya kalau kat bawah kemah orang kahwin, lagu ni mesti kita dengar. Okey, kita berikan tepukan untuk calon ini. 24 tahun dari Shah Alam Selangor, tentunya Lin. Kau pergi tanpa pesan, ku nanti tiada datang. Di mana kau kini, di mana kau kini, aku tiada berdaya lagi. Aduh, aduh, du, du, du. Kau tak sedar janji suci kau patahkan. Di mana ku cari, di mana ku cari, aku tiada berdaya lagi. Aduh, aduh, du, 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 du. Thank you.
Kalau dapat masuk lagi banyak, apa nak buat? Okey, sebelum kita berhenti seketika, jom kita panggil semula ketiga-tiga rakan Lin untuk naik ke atas pentas yang telah membuat persembahan. Hazama, Tasha, Amirul, sila naik ke atas pentas sekarang. Ini dia. Mereka telah pun membuat persembahan, jadi kami serahkan kepada juri yang bijaksana untuk memilih mereka atau tidak, dan kami serahkan kepada anda yang berada di rumah yang juga bijaksana untuk memilih calon pelajar kegemaran anda. Ada 16 lagi calon pelajar akan membuat persembahan. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okay, terima kasih masih lagi secara langsung dari Studio 1 Astro. Kami siarkan konsep Prelude Academy Fantasy. Anda dah saksikan bagaimana empat calon pelajar membuat persembahan. Jadi jangan lupa untuk menghantarkan undian anda dengan menaiki FPRI jarak nama calon pelajar itu dan hantarkan ke 32999. Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada anda bahawa 10 daripada calon pelajar ini adalah hasil daripada pemilihan juri profesional dan 2 adalah hasil daripada undian yang anda lakukan. Seorang lelaki dan seorang wanita akan masuk ke Carry Fantasia hasil daripada undian tertinggi yang anda lakukan. Seandainya undian tertinggi itu yang anda lakukan adalah di dalam senarai pemilihan juri, jadi ini bermakna undian yang kedua tertinggi tetapi tidak masuk dalam senarai pemilihan juri akan menjadi pelajar yang ke-11 dan yang ke-12. Begitulah seterusnya. Okey, itulah dia cara dan bezanya konsep Prelude Academy Fantasia kali ini. Jom kita teruskan bersama dengan calon pelajar kita yang ke-5 berasal dari Bandar Baru Bangi, Selangor. Ha, kalau nak ikutkan beliau ni memang muda lagi. Itulah saya kata, saya pun tak tahu kenapa ramai sangat calon pelajar kita menyanyikan lagu-lagu yang seusia dengan saya, dan padahal mereka tahu bukan saya yang akan memberikan markah, tetapi mungkin mereka tahu usia para juri kita pada hari ini. Okeylah, kita bersama dengan Lia, lagunya 1000 Million Smiles. Love it.
kasih. Oke, okay, tepuk tangan untuk Lia. L-I-Y-A. Bila saya saksikan Lia menyanyi, teringat saya kepada Ramla Ram menyanyi ketika pertandingan I Bintang RTM. Sambil menyanyi, sambil menarik buat kainnya, ya. Mungkin itulah dia, ha, dikatakan cara untuk menarik perhatian orang untuk memberi undi dan juga juri untuk memberi markah. Kalau tinggi lagi sikit, lagi dapat banyak kot, dia fikir, ya. Okey, kita bersama dengan seorang lagi calon pelajar. Dan kali ini calon pelajar ini berasal dari Kuala Lumpur. Kita asyik dengan lagu lama. Kali ini kita akan menyanyikan sebuah lagu Abang kepada Hazama, iaitu Hazami. Calon pelajar ni berusia 20 tahun, sangat manja. Tengoklah macam mana dia menyanyikan lagu Mungkir Bahagia. Kita bersama dengan calon pelajar yang keenam, Syaz. Mistukaku menggamit kenangan silam, resanan pilu menghampiri sunyinya malamku gelap. Pedih kemelu cinta, dingin keluh bicara untuk mengungkap rindu. Kesali dihanyut di lambung ombak larang, sepiku berkelana melayari jiwa nestapa, menggagahi rasa kesayuan, leburlah harapan cinta, namun kesetiaanmu ku genggam bakai hukuman, mengheret langkahku. Sayangku mungkir pada kejujuranmu, menolak segala bahagia di hadapanku. Kasihku mungkir kesali, maafkan daku kekasih hati, cinta jadi begini. Maafkan daku, ku mungkir bahagia. Itu dia calon pelajar yang ke-6, Shaz, S-H-A-Z. Dan hantarkan ke 32999. Mungkir bahagia menjadi taruhan Shaz. Bagaimana pula dengan calon pelajar yang seterusnya yang akan saya perkenalkan. Ini berusia 19 tahun. Juga berasal dari Kuala Lumpur. Anak bongsu dari 3 orang adik-beradik. Anak seorang pegawai tentera. Ha, dan sekali lagi, kita akan lihat bagaimana calon-calon pelajar ini mempertaruhkan lagu orang lama. Okey, lagu yang pernah dipopularkan oleh Hetty Kos Endang dan juga kini oleh Dayang Nur Faiza, calon pelajar L-E-E-Z. Liz, terimalah kasih.
Oke, Liz, terima kasih. Liz kasih. Oke, Anda dah dengar lagu lama kali ini. Barilah kita kembali semula ke era kini. Kali ini, calon pelajar ini berusia 24 tahun. Anda lihat dan saksikan iras-iras wajahnya ada seperti Abang Ramli Sarip kita juga. Ya. Yeah. Dan beliau ini berasal dari Kota Kinabalu dan akan menyampaikan sebuah lagu Albi. Nama lagu Inggerisnya Albi Trimala, R-I-C-H, Rich. Sweat in your eyes, the color down, wonderful, stop me. In my breath, emeralds from mountains and trust towards the sky, never revealing their death. Tell me we belong together, dressing up with the trappings of love. I'll be captivated, I'll hang from your limbs. Long gallows, a party that hangs from the world. I'll be your crying shoulder. I'll be love suicide. I'll be better when I'm older. Yeah. Turn in, turn on, remember the things that you say. Hold me, your crying shoulder, while we love suicide. Rich, R-I-C-H. Hantarkan, jangan type K-A-Y-A pula ya. R-I-C-H. Dan hantarkan ke 32999. Untuk tatapan anda sekali lagi, kita panggil naik ke atas pentas yang telah membuat sembahan, Lia Charles Dunlis. Sememangnya orang kata, debaran selepas membuat persembahan adalah satu debaran yang telah diredakan. Tetapi adakah debaran menanti keputusan anda? Pandai atau? Semua awak belah sini. Awak belah sana? Haa, ambil sini. Haa, ikut ketinggian sikit. Di mana agaknya letaknya saya ya? Haa, sini. Debaran yang dirasakan oleh mereka ketika ini adalah, oh tak boleh, undian yang akan anda hantarkan. Adakah menyebelahi pihak mereka dan bagaimana pula kata juri?
debaran ini akan diteruskan sehingga akhir konsert ini nanti oleh mereka ini. Teruskan mengantar undian anda. Kita jumpa selepas ini. Kemeriahan, kemeriahan juga, debaran, debaran juga. Sekali lagi kita dengarkan kemeriahan di Studio 1. Dipancarkan secara langsung dari Studio 1, tentunya konsert Prelude Academy Fantasia yang keempat. Okey, ingatkan sekali lagi ni, hantarkan undian. Undian penting. Hantar sekarang, undian. Undian. Sebab nanti takut tak dapat masuk blok. Ganu kita. Sebab nak ni, nak royak ni. Nak bilang. Ni calon pelajar yang seterusnya berasal dari Marang Terengganu. Hobi beliau, Allah, hobinya memancing dan menghantar ikan. Berasal dari Terengganu ya, berusia 22 tahun akan menyanyikan lagu Pelangi Petang, Tribala Faizal. Ku percaya nanti suatu masa sang surya akan menyinar jua membawa harapan yang menggulung bersamanya. Berlalu bagai pelangi petang, kau kan pasti pergi jua. Engkau tiba bagaikan pelangi, tak berjaya namun kau berseri. Tapi cukup menghiburkan hati ini. Seharian waktu bersamamu tak terasa saat yang berlalu. Itu dia, lagu lama sekali lagi diberikan sandaran untuk menempatkan Faizal dari Marang Terengganu. Adakah ini calon pelajar yang merupakan yang pertama dari Terengganu yang akan menjadi pelajar Akademi Fantasia? Anda yang menentukan, juri yang melaksanakan. Okey, kita akan terus bersama dengan seorang lagi calon pelajar. Dan calon pelajar ini berasal dari Kuala Lumpur.
Saya heran kalau tadi di awal-awal tahun 70-an, 80-an lagu kali ini dah balik terus ke akhir 50-an mungkin dan 60-an lagu pilihannya. Budaknya muda lagi, baru 22 tahun. Tapi nyanyi lagu yang saya sendiri tak pernah dengar walaupun saya 25 tahun. Saya tak pernah dengar lagu ini. Lagunya Route 66 dari calon wanita yang ke-5, Farhan. Semoga ayahanda Rich terhibur. Uncle terhibur ya. Okey. Dari Farhan. Jom kita beralih ke Kota Kinabalu, Sabah. Dan calon pelajar ini pernah menyertai konsep Prelude Academy Fantasia yang lalu di musim yang ketiga bersama-sama dengan Maui, tapi gagal dan kali ini mencuba nasibnya buat kali yang kedua. Kalau dulu bersandakan lagu rock It's My Life, kali ini jiwang leleh sikit dengan lagu Untukmu Ibu, Triple R dari Kota Kinabalu, Sabah, Haider. Kesepian dan aku bagai purnama.
masih belum sempat ku buktikannya kepadamu. Ibu tersayang, ku curahkan rasa hati. Ku tatapi potretmu berangkat. Kalimah yang diberi Tuhan yang Esa, ampuni dosa ibu. Tempatkan mereka di antara kekasih kekasihmu. Taburkan doa untukmu ibu, ampunilah dosaku sejak ku dilahirkan hingga akhir hayatku. Saat ini ku teruskan tanpa bersama. Ampuni dosa ibu, tempatkan mereka di antara kekasih kekasihmu. Oh ibu, kau kasih sejati, ku taburkan doa. Ampunilah dosaku sejak ku dilahirkan hingga akhir hayatku. Ibu, ibu. Itu dia. Okey, Kiazi, bawa tenang. Cara dia menyanyi macam banyak dosa dia dengan ibu dia tahu. Kau bawa tenang eh. Tuan macam-macam cara orang menyanyi sebenarnya kan. Kalau Dayang Nur Faizah gini-gini kan. Tiba-tiba Dayang Nur Faizah lah, Misha Umar gini-gini. Tiba-tiba Dayang Nur Faizah gini. Dah ada pula muncul. Kembalikan, pulangkan. Okay, kita teruskan bersama dengan calon pelajar yang ini. Calon pelajar ini. Dah lama agaknya kita tak dengar calon pelajar berbangsa Cina di atas pentas untuk membuat persembahan dalam Akademi Fantasia. Yang terakhir kali adalah semasa Vince menyanyikan untuk Akademi Fantasia yang pertama, juara Akademi Fantasia yang pertama. Dan kali ini inilah dia, kita saksikan seorang gadis cilik dari Kota Baru, Kelantan. Wah Kelantan, comelotan ni nak woyak lah. Kalau awak rasa Cik Mek Molek ni patut masuk Atta undi yang kedekuk. Sipai duit buat kapo. Atta tu pakai SMS tahu keti. Atta ke 32999. Karen! Menjejaki di pasirmu.
Buat apa tak bawa naik tu, spanduk tu. Lupa. Kelate boleh. Okey. Kita ingin panggil ke semua yang calon pelajar tadi, Faizal, Farhan dan Haider untuk naik atas pentas. Faizal, sini jirang. Ni jirang. Haider macam tak faham je, tak apalah dia. Tak apa. Okey. Itulah dia. Antara bakat-bakat yang dipertaruhkan kali ini untuk undian anda. Sekali lagi, kita ingatkan kepada anda untuk memilih dua calon pelajar Akademi Fantasia. Seorang lelaki, seorang wanita. Adakah wajah-wajah ini menjadi pilihan anda? Farhan, Haider, Karen dan Faizal. Jangan lupa untuk mengantarkan undian anda untuk 16 lagi calon pelajar. Kita akan berhenti seketika dan debaran ini akan berterusan apabila kita kembali selepas ini. Kemeriahan di Studio 1 Konsert Prelude Academy Fantasia ini kembali menemui anda. Kali ini kita ada calon pelajar yang ke-13. Kali lagi saya nak ingatkan kepada anda untuk menghantarkan undian anda AFPRE. Lepas nanti mulai pada esok barulah kita boleh belajar mengeja AFUNDI. Dah lama dah tak afundi. Tapi untuk malam ini AFPRE jarak nama calon pelajar itu. Okey, anda dah bersedia belum? Kita nak tengok calon pelajar ni punya penyokong-penyokong. Tu dia. Berasal dari Penampang Sabah, berusia 19 tahun. Gadis kadazan dusun dan di antara rakan-rakan mereka yang 19 itu dah mula panggil beliau sebagai Datin Velvet. Kita bersama dan berhibur dengan lagu Naluri dari Nora Tribula, Velvet. Ulur tangan.
Terima kasih Velvet. Oke Velvet, terima kasih. Itu dia lagu Naluri. Atakan undian anda V-E-L-V-E-T Velvet. Oke, kita kembali ke Subang Selangor pula. Oke, calon pelajar ini, ha, itu dia besar dah. Dia punya spanduk di bawah itu. Ha, rambutnya ala-ala Mawi dan juga Azlin Nawawi. Mengambil aura kami untuk kali ini. Okey, calon ini berasal dari Subang Jaya seperti yang saya katakan tadi. Anak pertama dari dua orang adik beradik. Kalau dua orang adik beradik tau. Ha. Okey, dan akan menyampaikan sebuah lagu Inggeris. Ha, dia ni memang merupakan penyokong Manchester United. Hidup Liverpool. Macam aku tahu bola. Kita bersama dengan Jeff, J-E-F-F. Untuk pengetahuan anda, sebenarnya Jeff boleh berdiri dan berjalan. Sila. Okay, Jeff. Okay, dari Jeff, jom kita kali ini masuk sekali lagi ke Akademi Fantasia 70-an. Bayangkanlah kalau kita berada di Akademi Fantasia 70-an. Saya adalah pengacaranya dan calon pelajar ini adalah Uji Rashid. Menyanyikan sebuah lagu, lagu Kali Terakhir Kulihat Wajahmu yang didendangkan oleh Uji Rashid. Calon pelajar ini berasal dari Sandakan, Sabah
dan akan diperkenalkan kini NORA namanya Nora. Kapan senja ku renungi sinar matamu berat rasa melepaskan di kau pergi dari calon pelajar Uji Rashid. Kali ini kita akan beralih ke calon pelajar Ahmad Chaiz. Calon pelajar ini namanya HAZIQ. Baru berusia 18 tahun, berasal dari Keluang, Johor. Dia bilang kat sini dia minat Maroon 5. Kalau lihat daripada lagu dan cara beliau nyanyi, saya akan cakap, iyalah tu. Kita dengarkan dari Haziq, HAZIQ, Umpan Jinak di Air Tenang. Madah berbunga alun suara, kenangan merdu hanya diindahkan. Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya diindahkan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jinak merpati
makan di tangan, jangan diburung di sangkar hati. Jinak merpati makan di tangan, jangan diburung di sangkar hati. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya. Merdu didengar indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Merdu didengar indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Awak ni betul ke 18 tahun eh? Okey, terima kasih Bang Mat. Bang Mat tunggu sini ya. Okey, itu dia. Adakah kita akan dapat menyaksikan lagi Haziq beraksi? Kita ingin panggil naik ke atas pentas kini Velvet, Jeff dan Nora. Semua mempunyai cara persembahan yang berbeza. Semua mempunyai cara nyanyi lagu yang berbeza. Tebusan. Kan? Macam mana lagu tu? Cara awak nyanyi tu lain sikit. Sangkar mati. Tebusan. Yang ini bagai mengembalikan nostalgia Uji Rashid. Yang ini lain, yang ini lain. Jadi macam manakah agaknya? 20. Susah sebenarnya nak pilih 12 ni. Bagaimana agaknya rasa mereka ya? Jika yang 8 itu tidak menjadi pilihan anda, dan 8 itu juga tidak menjadi pilihan juri kita. Semuanya akan terjawab. Kita ada 4 lagi calon pelajar yang akan kembali. Pastikan anda bersama dengan calon pelajar Ibnu Riza, Roma Irama dan Aisyah selepas ini. Okey, ha, dudak, debaran, lip lap. Masa nampak gayanya kita dah sampai ke 4 calon pelajar yang terakhir. Dah 16 calon pelajar membuat persembahan. Jadi teruskan melekat bersama dengan Astro Ria, kerana apabila selesai ke 4 calon pelajar ini, kita akan dapat saksikan secara nyata, secara jujur, secara benar 12 pelajar Akademi Fantasia musim yang ke-4 ini. Okey, kita akan teruskan bersama dengan calon pelajar yang seterusnya, berasal dari Kuala Lumpur, tinggi lampai orangnya, berusia 21 tahun, akan menyanyikan lagu Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah di IDDY, Didi. Datang dan pergi membawa hati
menyusuri kembali jalan-jalan sepi. Kaukah di situ yang menantiku, atau jelmaan titik kenangan yang bernama pengalaman? Siapakah di antara kita dengan rela menjadi pendusta? Siapakah dulu membina harapan, dan siapa impian tanpa sebab dan alasan? Kau mainkan perasaan bagai taufan tiba-tiba datang dan menghilang. Kau sanan silam adalah ketika terbawa-bawa diresah mimpi yang tak sudah, diresah mimpi yang tak sudah. Itu dia, membawa nostalgia Ibnu Reza Didi. Terima kasih Didi. Okay, kirim salam dengan Shidi dan Azizul Khamis ya. Betul-betul saya rasa macam saya berada di zaman itu sekarang ini. Okey, lagu yang ini pun macam saya dibawa ke zaman itu sekali lagi. Dah akan menyanyikan sebuah lagu Rindu yang pernah dinyanyikan oleh Ahmad Jais juga, dan juga pernah dinyanyikan oleh Roma Irama, berasal dari Jempol Negeri Sembilan. Maui, dia bilang sini boleh goyang gerudi. Jangan buang masa, bersama dengan Zila. Sedang rindu pada siapa ku mengadu, kena hati bertanya selalu berlindunglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana ke hujung dunia engkau ku cari. Kalau hatiku sedang rindu, I
sedang rindu pada siapa ku menyalu. Tengah hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, diri aku sedang rindu pada siapa ku mengadu. Kena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku Gerudi. Abang tu dah boleh Kori tutup mulut tu. Kori tengok bergelik Kori. Kalau dapat masuk kelas menari ni, terkasih lagi 360 kali 2 kita buat. Okey, itu dia. Anda saksikan bahawa calon-calon pelajar Akademi Fantasia ni semua datang dengan package-package yang berbeza. Ada yang minat dangdut, ada yang minat lagu asli, ada yang minat lagu Inggeris, ada pula yang minat rock, ada juga yang minat alternatif. Okey, kalau tadi Zila, Z-I-L-A hantarkan ke 3299, kali ini kita bersama 32999. Kita bersama dengan calon pelajar seterusnya berasal dari Membakut, Sabah, berbangsa Kadazan, 24 tahun. Kalau tengok baru macam 14 tahun. L-O-T-T-R Lotter. Saturday morning rain is falling. Still some cover share some skin. Just in moments unforgettable, you twist to fit the mold that I'm in. But things just get so crazy living, life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, I never want to leave. Yeah. Think you treasure every outline. Yeah, yeah, yeah. With my hands, oh, oh, back and forth we stand like branches in a storm, still to get the chance to weather where it can. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Slow on Sunday morning, I never want to leave. Yeah, that may be all I need. Darkness, she is all I see. So come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, I never want to leave. That may be all. All I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, I never want to live. Ah! Yeah.
real saja package-nya. Itulah dia, L-O-T-T-R Lotter. Kita dah sampai ke calon pelajar yang terakhir. Juga dengan package yang berbeza dengan 19 calon pelajar yang telah kita saksikan. Berusia 18 tahun, berasal dari Ipoh, Perak. Dan kali ini beliau akan menyanyikan sebuah lagu Aisyah, Syurga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Terimalah S-A-L-I-M-A Selima. Calon pelajar yang ke-20. Calon pelajar telah membuat persembahan. Dan kali ini untuk saya tampilkan sekali lagi Didi Zila Lotta bersama dengan Salima di atas pentas. Ini dia 4 calon pelajar yang terakhir. Selesai dah ni. Bagaimanakah pula anda? Saya tidak akan menutup undian AFPR ini lagi, sebab ada lagi persembahan selepas ini. Dan undian akan hanya ditutup selepas persembahan itu nanti. Jadi anda masih lagi mempunyai masa untuk membantu calon-calon pelajar ini untuk menuju puncak. Mereka mempunyai harapan yang tinggi, kita mempunyai harapan yang tinggi. Dan bagaimanakah agaknya keputusan juri? 10 pilihan juri, 2
pilihan anda, Didi, Zila, Lotte dan Salima. Kita akan kembali dengan pesanan dari yang lebih terdahulu selepas ini. Teruskan mengantarkan undian anda. Masih lagi dari Studio 1 Council Prelude Academy Fantasia. Kita saksikan meja juri telah dikosongkan, di mana mereka sekarang ini sedang bersatu padu membuat keputusan untuk memilih 10 calon pelajar Academy Fantasia. Ini bermakna 5 lelaki, 5 wanita dan 2 lagi masih boleh ditentukan oleh anda untuk menghantarkan undian anda ke 32999, kerana seorang calon pelajar lelaki dan seorang calon pelajar wanita akan dijadikan pelajar Academy Fantasia. Seperti saya katakan tadi, ada pesanan daripada orang yang terlebih awal, maknanya pesanan daripada mereka yang telah terlebih awal mengalami dan menjalani hidup sebagai pelajar Academy Fantasia dan kini bergelar bintang Academy Fantasia. Apalagi pesanannya kalau bukan lagu yang sudah lama tidak kita dengarkan. Kita bersama dengan bintang-bintang Academy Fantasia. Okay, anda tidak kehilangan apa-apa. Kami ada masalah teknikal. Tiba-tiba
kesutan berlaku. Kesutan elektrik namanya. Kita sekali lagi tampilkan bintang-bintang Kermi Fantasia. Kali ini bersama dengan saya lah. Sebelum kita berhenti ke iklan tadi, kita telah pun menutup undian. Jadi inilah masanya untuk kita mengumumkan 12 calon pelajar Akademi Fantasia. Anda dah saksikan kami telah aturkan 12 kerusi yang bakal diisi oleh 6 pelajar wanita dan 6 pelajar lelaki. Setelah 3 minggu mereka bersama berkampung, kesemua 20 calon pelajar ini, kali ini adalah masa untuk mereka menyaksikan perpisahan yang akan berlaku pastinya, dan yang pastinya juga permulaan kehidupan baru bagi 12 pelajar Akademi Fantasia. Saya masih lagi menantikan keputusannya. Jadi kita berikan tepukan untuk kaum keluarga yang datang pada malam ini memberikan sokongan. Yang ini dari Kota Baru Kelantan, yang itu dari Sabah, yang sana tu dari Sabah, yang sini dari Terengganu, yang situ paling jauh dari Subang Jaya.
Yang itu hadagi. Ya Allah, inilah dia keluarga Malaysia memberi sokongan kepada anak-anak rakan-rakan walaupun jauh, terpaksa mereka redah. Tepukan untuk anda semua. Terima kasih. Okey, boleh saya bersama dengan keluarga Karen? Apa khabar? Ni nama apa? John. Hah? John. John, abang Karen ya? Ya. Yang mana ibu Karen? Ibu, mari ibu. Mari-mari orang boy. Ibu macam ibu pun nak bertanding ni. Di sini ibu. Amboi, cantiknya ibu. Ibu Karen nama apa? Sini. Ibu Karen. Biar orang nampak sikit. Ibu Karen nama apa? Kong Siok Ki. Miss Kong? Kong Siok Ki. Jadi yang ini John. Okey. Jadi Cik Kong datang daripada Kota Baru. Rindu dekat Karen tak? Dah berapa 3 minggu kan tak dapat jumpa. Rindu tak? Rindu. Apa yang istimewa Karen ni? Ibu Karen boleh hanti terangkan. Apa istimewa? Apa best sangat pasal Karen? Boleh cakap kena kecek Cina pun boleh. Kawai pahal. Boleh ke apa ya? Okey, tak apa. Apa yang awak rindukan pasal Karen? Tak apa, nanti jangan lagi nanti. Nanti di sini lagi. Okey. Apa yang awak rindukan pasal Karen? Suara dia, kemanjaan dia. Semualah. Ada pada dia. Itulah sekarang ni kalau dia dapat masuk, dah tak dapat jumpa buat sementara, tengok kat TV je. Boleh lah, lepas-lepas rindu deh. Buat-buat lepas rindu, kalau rasa rindu peluk aja TV tu. Kalau tengok peluk dah lah orang lain pula. Muka ni tubik. Okey, terima kasih Aunty. Sila. Okey, kita dah ada keputusan di tangan. Jadi kita akan umumkan 12 pelajar Akademi Fantasia. Dan untuk itu kita mulakan dahulu dengan 10 pelajar Akademi Fantasia. Saya ingin jemput naik ke atas pentas Pengetua Akademi Fantasia yang keempat, Abang Ramli Sarif. Terima kasih, Bay. Jadi, selesai sudah, Bang? Besok bermula tugas baru, Bang? Kita jumpa, Bang! Saya akan terus saja mengumumkan batch-batch ini sebab saya akan lakukan dalam kumpulan-kumpulan yang berbeza tanpa mengikut kiraan markah. Saya ingin jemput naik ke atas pentas 3 calon pelajar ini, Liz, Syaz dan Didi. Liz, Syaz dan Didi. Calon yang berjaya akan duduk di sebelah sana. Dan calon yang tidak berjaya diminta untuk berdiri di sebelah sana, kerana kemungkinan jika juri tidak memilih anda, pengundi-pengundi penyokong-penyokong anda telah pun membuat keputusan. Jadi kita tak tahu siapakah dua itu. Kita umumkan terus yang telah diberikan keputusan oleh profesional, juri profesional kita. Didi, anda bersedia menerima keputusan? Sedia. Anda bersedia untuk menjadi pelajar Akademi Fantasia? Ya. Bagaimana dengan Liz? Bersedia menjadi pelajar Akademi Fantasia? Ya. Syaz, anda bersedia untuk menjadi pelajar Akademi Fantasia? Ya, saya. Berita buruk buat Liz dan Syaz, hanya Didi saja terpilih buat ketika ini. Kumpulan yang kedua yang kita ingin bawa naik ke atas pentas adalah Amirul, Lotta, Farhan, Nora dan Karen. Amirul, Lotta, Nora, Farhan dan Karen. Satu dari Kuching, satu dari Kuala Lumpur, dua dari Sabah, satu dari Kota Baru, Kelantan. Lotta,
Farhan, Karen, ke kursi anda. Amirul dan Nora, ke sana. Kemungkinan ada lagi peluang untuk adik berdua yang akan diberikan oleh penonton-penonton. Dipanggil kini ke atas pentas, Rich, Jeff dan Velvet. Rich, Jeff dan Velvet. Untuk kumpulan ini, yang berhak untuk naik ke atas pentas adalah seorang lelaki sahaja dan seorang wanita. Velvet, tanya ke kerusi anda. Hanya seorang lelaki untuk kumpulan ini antara Jeff dan Rich. Jeff bersama dengan Amirul dan Diri. Rich ke kerusi anda. Untuk kumpulan yang seterusnya, Tasha, Haziq, Salima, Lia dan Haider. Tasha, Haziq, Salima, Lia dan Haider. Untuk kumpulan ini, hanya seorang wanita dan seorang lelaki saja yang terpilih. Antara Haziq dan juga Haida, Salima, Lia dan Tasha. Untuk wanitanya, Salima, ke kerusi anda. Haziq dan Haida. Percubaan kedua dari Haida gagal. Haziq, ke kerusi anda. Ada empat lagi kerusi yang belum dipenuhkan. Lin, Zila, Faizal, Hazama, empat calon pelajar yang terakhir. Lin, Zila, Faizal dan Hazama. Hanya seorang lelaki dan seorang wanita saja yang akan menduduki 10 tempat yang ke-9 dan ke-10 pilihan juri. Antara Liz, Lin dan Zila. Zila lebih bernasib baik. Antara Hazama dan Faizal, ini adalah pilihan terakhir juri kita. Seorang datang dari jauh, seorang dari Kuala Lumpur. Kerusi terakhir pilihan juri untuk lelaki milik Faizal. Kini saya nantikan dua lagi nama untuk saya umumkan sebagai pelajar Akademi Fantasia, seorang lelaki dan seorang wanita yang akan diumumkan mengikut undian tertinggi di kalangan mereka ini. Antara Faizal, sila berada di kerusi anda. Yang lelaki 1, 2, 3, 4, 5 dan wanita juga ada 5 kita umumkan. Yang wanita ke sini. Semua calon pelajar wanita.
Di tangga yang kelima, bermana gagal untuk bersama dengan kami di Akademi Fantasia, Lia. Di tangga yang keempat, juga gagal bersama kami di Akademi Fantasia musim kali ini, Liz. Di tangga yang ketiga, juga gagal bersama kami dalam Akademi Fantasia musim kali ini, Tasha. Sekarang antara Nora dan Lin, siapakah yang terpilih? Kita teruskan dengan yang lelaki. Di tangga yang kelima, gagal bersama kita kali ini. Dengan doa, cuba lagi di tahun hadapan, Jeff. Di tangga yang keempat, Hyder. Gagal sekali lagi percobaannya. Di tangga yang ketiga, juga gagal, Shaz. Antara Amirul dan Hazama, siapakah yang terpilih? Antara Nora dan Lin, siapa yang terpilih? Lin dan Nora, Lin, ke kerusi anda. Sorry, saya ada kesilapan di sini, Lin. Kerana yang lebih berhak adalah Nora. Antara Hazama dan Amirul, ke kerusi anda. Hazama, lepaskan Amirul. Amirul, ke kerusi anda. Anda dah saksikan bagaimana 12 pelajar Akademi Fantasia dipilih. Esok akan bermula diari baru dalam hidup mereka sebagai pelajar Akademi Fantasia. Nantikan dari Akademi Fantasia yang akan mula memancarkan siarannya pukul 12.30 hari esok untuk melaporkan berita terkini tentang 12 pelajar Akademi Fantasia. Terima kasih kepada anda terus mengundi. Terima kasih kepada semua juri profesional. Kalau ada silap dan salah, saya ingin minta maaf di sini. Terima kasih kepada kaum keluarga. Terima keputusan dengan seadanya. Kita jumpa dalam Akademi Fantasia musim keempat bermula kini.